Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara punggawa Timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan menuju Piala Dunia U17. Sebanyak 28 pemain Timnas U17 mengikuti pemusatan latihan yang dimulai sejak awal pekan ini hingga 23 Oktober mendatang. Selama menjalani pemusatan latihan, para pemain akan berlatih di lapangan milik klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Di awal pemusatan pelatihan, tim fokus pada adaptasi lingkungan. Tim pelatih pun meminta seluruh pemain untuk menjaga kesehatannya. Ya, alhamdulillah menurut latihan pada hari ini kita hanya repetisi latihan saja karena kita baru sampai beberapa jam lalu, jadi terus memberikan latihannya adaptasi saja, adaptasi cuaca dan lapangan. Dan di hari Rabu kita akan menaikkan intensitasnya lebih baik lagi. Kita harus maksimal, kita harus cepat adaptasi di sini karena kita juga akan persiapan di sini, dan saya harap pemain bisa siap dan tidak ada yang sakit.